dihakim bagi tujuan khusus seperti pendakwaan, menjunjung sistem keadilan dan menyelamatkan diri daripada ancaman lain. Ringkasnya, sesuatu aib dan kesalahan seseorang itu hendaklah dikendali dengan betul dan seadilnya, seperti debu-debu yang selayaknya dibersihkan dengan peralatan yang sesuai, bagi mengelakkan kesan kotorannya mengenai tempat lain. Justeru, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menekankan beberapa intipati sebagai panduan dan peringatan kita bersama. Pertama, ajaran Islam amat menekankan tentang penjagaan maruah diri dan maruah orang lain dengan tidak mengedahkan keadaan yang ada. Kedua, Islam amat menjunjung tinggi keadilan. Setiap kesalahan atau kesalahan seorang yang lain mesti menjalani proses pendakwaan yang adil pada tempat yang sepatutnya. Ketiga, kepada para ibu bapa di akhir zaman ini menuntut kepada semua agar berterusan menggilap iman dan takwa dalam diri dan seluruh ahli keluarga dengan istiqamah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar segala ujian dan tipu daya dunia dapat dihadapi dengan selesai iman yang utuh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu lillahi syuhadaa bil-qisth, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sesekali kebencian kami terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارفعنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبوه دنيا مها مليا سريبا كبغندا يعني فتوان أقوم السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حجي أحمد شاه المستعين بالله. وكذلك كبوه دنيا مها مليا سريبا كبغندا رجاء برميسر أقوم Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ammalahu wa ru'ayahu minal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana mazid maliziyah آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton yang selamat sekalian. Waktu itu saya berada di Masjid Putera, Putrajaya. Dah lama saya tak pergi ke Masjid Putrajaya ni. Jadi tadi pergi ke Masjid Zainal Abidin. Masjid di sini tinggi tengah kota, di tengah bandar Putrajaya. Keadaan masjid sangat sesak. Nak masuk pun begitu sesak. Alhamdulillah di masjid ini parking senang, tapi cuma terlampau jauh. Nanti kita boleh tengoklah. Ini pintu laluan keluar. Pemandangan pintu laluan keluar ini mengingatkan saya kepada kepada Mekah dan Madinah. Dia punya suasana dia seperti itu, mengenangkan. Beginilah suasana di Mekah dan Madinah kalau nak masuk. Cuma Mekah dan Madinah tu kawasannya sangat besar, sangat luas. Oh, mari. Masuk sana kan? Okey, ke sana. Ayah pun dah ingat. Wah, oh, ini dibagi apa ni? Dijualan ke ataupun dibagi secara percuma? Jualan kot. Parking di Masjid Putera ni dia agak mudah. Kawasan ni pun tak sesak. Dia macam luas, kawasannya luas. Berbanding dengan Masjid Sultan Zainal Abidin kalau saya tak silap. Masjid tu dia terletak di tengah bandar. Jadi jam, kat situ jam. Nak masuk jam, nak parking pun susah, jalan pun sempit. Jadi dah sampai situ dah, tapi tak tahu mana nak parking. Jadi akhirnya kita pergi ke masjid yang satu lagi, Masjid Putera, yang ini dia lebih mudah parking. Cuma jauhnya saya tak tahu lah, macam 3 km lebih jauh. Tapi lebih mudah lah kan, lebih mudah dapatlah solat Jumaat. Dan yang menariknya, saya tak tahu lah, mungkin minggu ni ke ataupun memang dah biasa situasi macam ni. Tapi berbeza dengan Masjid Negeri Salam, di sini tak payah gunakan sejadah, tak payah bawa sejadah. Tapi di di Masjid Salam kita pakai sejadah. Jadi kami dah tadi masih ada dua, masih ada anggota polis buat pemeriksaan. Kami dah letakkan sejadah di atas dashboard kereta. Ingatkan dia nak check sejadah, tapi memang tak gunakan sejadah. Nyaris bawa sejadah tadi, tak tahu kenapa jadi begini. Kemudian walaupun pemakaian mask tu dah tidak diwajibkan, tapi masih lagi ramai yang pakai mask masa solat tadi. Sampai kan saya segan lah. Saya pakai, saya solat tak pakai mask. Tapi semua, hampir semua pakai mask. Jadi saya pakai mask lah. Tak tahu, mungkin mereka belum dapat info ataupun tak tahu. Mungkin peraturan kot. Sebelum masuk saya pakai mask. Wallahualam. Jadi di sini beginilah suasana. Beginilah suasana. Beginilah suasana parking. Situ laluan pergi ke masjid.
kan. Ha, nak pergi masjid dan parking berlapis-lapis. Nampak? Berlapis-lapis. Ha ni. Nampak sebelah kanan dan kiri? Kanan dan kiri berlapis-lapis. Dan kereta saya di hujung sana. Oh, jauh. Rasa macam 3 macam 3 kilometer. Tetapi masih lagi boleh parking. Dan tadi kalau tengok video yang di dalam masjid tadi, bila masuk dalam masjid ni panas kan, tapi bila masuk dalam ni alhamdulillah sejuk, aircon dia sejuk, seronok. Dan banyak pula ruang kosong untuk solat. Dan kalau tengok luar ni, ya Allah, bunyilah banyak kereta, tapi bila masuk dalam, ruang solat tu mencukupi. Jadi Masjid Putra ni memang menjadi pilihan lah. Jadi kalau nak datang, datanglah awal. Kalau datang lewat tu memanglah terpaksa berlari 100 meter sebab nak kejar kan. Ha, tapi kalau datang awal, parking mana-mana tepi-tepi berlapis macam ni, tapi kena pastikan balik tu cepat lah sebab orang menunggu ni kan. Ha, kereta saya kat ujung sana. Berapa punya panjang? Nampak? Ha. Jadi itulah kisahnya. Sajalah ya ambil video ni, manalah tahu ya ada yang tak pernah pergi ke Masjid Putra dan mungkin satu masa nanti mengalami situasi yang sama, memilih sama ada nak bersolat Jumaat Jumaat di Masjid Putra ataupun di Masjid Mizan. Manalah tahu kan, datanglah Masjid Putra ni ya, jalan jauh sikit, okey. Dan alhamdulillah cuaca masa tadi datang panas, sekarang ni dah redup sikit lah, dah redup sikit. Okey, itu sajalah, sekian. Bilai taqwa dilai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tengok ni masih lagi tu berapa meter panjang, punya ramai, punya banyak kereta, tapi yang mana kita bang? Jauh lagi bang eh? InsyaAllah. Ini kalau misalnya aku tinggal barang kat, tak tahu nak cakap apa. Ini banyak gitu. Jauh. Jauh. Demi masa